hari Minggu. Hai Mbak Niken, apa kabarnya? Baik Mbak Yuni, kabarnya baik-baik saja. Gimana Mbak Yuni, baik kan? Mbak Yuni baik-baik di sini. Mbak Niken juga kan? Pasti kabar adik-adik di sini semua baik-baik ya. Kita akan memulai ibadah kita via YouTube ya Mbak Niken ya. Kita mulai ibadah ini kok. Yuk, kita akan mulai. Tapi sebelumnya saya belum dengar nih kabarnya adik-adik. Baik-baik nggak ya Mbak Yuni? Kita dengarkan dulu yuk. Yuk. Suaranya yang keras dong. Udah semuanya belum nih? Oh baik-baik Mbak Yuni. Puji Tuhan. Udah lega jadinya ya. Berarti udah siap beribadah dong Mbak Niken. Ya betul. Tema ibadah kita pagi ini itu membela yang lemah. Oleh karena itu kita akan awali dengan pujian pahlawan kecil. Lagu pembukaannya. Dan sekarang kita akan berdoa dulu yuk. Saya akan dipimpin oleh Mbak Niken. Ayo adik-adik kita berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sungguh bersyukur pagi ini kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati berkat-Mu di hari Minggu ini. Kami akan mengawali ibadah ini, memuji, berdoa, dan mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami untuk bisa fokus mengikuti ibadah dari awal hingga akhir dengan baik. Sehingga apa yang kami dengarkan, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Seluruh doa dan permohonan ini hanya kami panjatkan ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Mbak Niken untuk doa pembukaannya. Dan sekarang kita akan mendengarkan hukum yang sudah diajarkan dari Tuhan Yesus buat kita semua. Dan akan dibacakan oleh Mbak Ayu. Shalom, selamat pagi adik-adik. Pagi ini aku akan membawakan hukum kasih yang terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Saatnya kita diberikan waktu untuk memberikan persembahan atas berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ayat untuk melandasi persembahan kita diambilkan dari Amsal 3, ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-10, yang demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu.
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan iringi persembahan kita dengan pujian persembahan kami. Akan bawa persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memelihara kami setiap hari. Saat ini kami akan memberikan persembahan terbaik kami yang akan kami gunakan untuk pelayananmu di gereja kami. Berkati dan mampukan kami menjadi berkat untuk orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar nih? Ketemu lagi sama Mbak Ririn. Mbak Ririn berharap adik-adik semua yang di rumah tetap sehat, tetap semangat, dan juga tetap sukacita. Adik-adik, sebelum kita sama-sama membaca firman Tuhan, kita mau satukan hati kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Mbak Ririn yakin pasti adik-adik udah pada apal nih lagunya. Kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Subur berbuah lebat, Yesus tolong anakmu. Sekali lagi ya, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Tumbuh subur berbuah lebat, Yesus tolong anakmu. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada hari ini kami mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Mbak Ririn yang hari ini akan menyampaikan firman, dan juga berkati adik-adik semoga mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Adik-adik, ada yang tahu nggak sih hari ini kita mau belajar tentang apa? Kenapa Mbak Ririn pakai mahkota ya ini? Kita mau belajar tentang Ratu Esther. Siapa yang pernah dengar kisahnya Ratu Esther? Yuk, kita sama-sama siapin Alkitab kita. Kita mau buka Alkitab kita di Esther 7 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan lagi ayatnya 9 sampai 10. Nah, ini agak banyak nih. Dilanjutkan lagi pasalnya yang ke-9 ayatnya 20 sampai 22. Yuk. Di sini tertulis juga ya. Esther 7 ayat 1 sampai 6. Lalu dilanjutkan lagi ayatnya 9 sampai 10 dan dilanjutkan lagi pasal 9 ayatnya 20 sampai 22. Udah pada ketemu semua? Oke. Mbak Ririn akan bacain buat kita semua. Haman diadukan oleh Esther dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Esther sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Esther, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Esther? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Esther sang ratu, "Ya raja, jika kau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hambanya nyawa hamba atas permintaan hamba dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasuerus kepada Esther sang ratu, "Siapakah orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Esther, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Nah, kita mau melanjutkan di ayatnya 9 sampai 10. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, "Sulakan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai, maka surutlah panas hati raja. Kita lanjut ke pasal 9 ayat 20 sampai 22. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh raja daerah Raja Ahasuerus, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Nah, kita udah sama-sama baca nih tentang kisah Esther. Tapi sebelumnya Mbak Ririn mau mengajak adik-adik untuk melihat kisah Ratu Esther sebelum-sebelumnya sampai pada akhirnya Haman dihukum mati. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan yang sangat besar di dunia. Namanya adalah Kerajaan Persia. Nah, di Kerajaan Persia tersebut dipimpin oleh raja bernama Ahasuerus. Ahasuerus ini mempunyai ratu bernama Ratu Wasti. Tetapi raja menghukum Ratu Wasti karena tidak taat. Nah, karena itu Raja Ahasuerus mencari seorang pengganti Ratu Wasti.
Lalu dikumpulkanlah semua gadis di benteng Susan. Penjaga benteng itu bernama Mordekai. Ya, dia seorang Yahudi dan dia juga berasal dari Yerusalem. Nah, Mordekai ini merawat saudara sepupunya bernama Hadasa atau yang disebut dengan Esther. Jadi Mordekai dan Esther ini sepupuan nih, saudara nih mereka. Nah, Esther ini tidak punya ayah dan juga tidak punya ibu. Esther juga seorang Yahudi. Nah, karena Esther sangat baik dan juga dia sangat cantik, maka dia diangkat menjadi Ratu Persia. Nah, di ratu apa di kerajaan Persia ini ada seorang pejabat tinggi yang bernama Haman. Nah, Haman itu meminta semua pegawai istana harus tunduk berlutut menyembah dia. Tetapi Mordekai itu menolak berlutut karena dia hanya berlutut kepada Allah saja. Nah, mengetahui hal itu, Haman sangat marah kepada Mordekai. Nah, dia memerintahkan semua untuk menghukum semua orang Yahudi yang ada di Persia. Tuh, kejam banget gak sih itu? Haman menyuruh seluruh apa orang-orang Yahudi itu dihukum. Nah, kemudian Esther dan Mordekai serta bangsa Yahudi berpuasa dan juga berdoa selama 3 hari. Nah, karena dengan keberaniannya Esther nih, adik-adik, dia pergi ke istana untuk menemui Raja Ahasuerus. Nah, jika kalau di sana itu jika raja mengulurkan tongkatnya, artinya ratu akan diterima. Tetapi jika dia tidak mengulurkan tongkatnya, berarti ratu akan dihukum mati. Nah, Ratu Esther sangat berani untuk mengambil resiko untuk menemui raja dan bilang sama raja yang sebenarnya. Lalu, nah, kita lihat ternyata raja mengulurkan tongkatnya, tongkat emasnya, dan Ratu Esther mendekat dan menyentuh ujung tongkat itu. Nah, di situ Ratu Esther memberitahukan bahwa ada orang jahat yang akan membunuhnya dan semua bangsa Yahudi. Dan dia adalah Haman. Di situ Haman sangat ketakutan banget tuh karena dia ketahuan dan diberitahukan oleh sama apa oleh Ratu Esther seperti itu. Nah, raja menghukum Haman serta membatalkan perintahnya. Akhirnya semua orang Yahudi diselamatkan dan tidak dihukum. Wah, keren banget nih ya. Kita belajar sama-sama tentang kisah beraninya Ratu Esther. Nih, adik-adik, apa yang bisa kita pelajarin dari Ratu Esther? Yang pertama, kita belajar untuk berjiwa pahlawan. Gimana sih berjiwa pahlawan? Ya seperti Esther nih. Meskipun dia sudah mencapai puncak sebagai ratu, dan pada saat itu mungkin posisinya dia diidam-idamkan seluruh perempuan-perempuan di sana ya. Tapi dia masih ingat sama saudara-saudaranya yang masih menjadi budak dan pekerja kasar di benteng Susan. Dia masih mau menolong dan membantu orang-orang yang tertindas. Nah, kita juga belajar nih adik-adik untuk berani membela teman kita yang lemah. Seperti Esther yang selalu ingat kepada saudara laki-lakinya Mordekai. Walaupun Mordekai hanya seorang penjaga benteng Susan, tapi Esther sangat peduli dan dia juga mau membantu semua bangsa Yahudi untuk tidak tertindas oleh Haman.
Tuh. Terus kita bisa belajar apa sih adik-adik? Nah, kita juga bisa belajar dari sikapnya Mordekai yang selalu mengucap syukur dalam setiap pencapaian yang diimani, karena semua ini adalah campur tangan Tuhan. Kita bisa lihat lagi nih di pasal 9 ayat 20 ke 22. Di situ ya, Mbak Ririn bacain lagi. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasuerus, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapatkan keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar-mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Nah, jadi kita belajar juga dari Mordekai untuk mengingat sesama kita, orang-orang yang tidak mampu, kita bersedekah juga untuk orang-orang yang miskin, yang mungkin tidak beruntung seperti kita. Nah, adik-adik, mau kan menjadi penolong seperti Esther? Coba adik-adik sekarang sebutin deh, pernah nolong siapa aja? Dan juga nolongin apa aja tuh? Kalau Mbak Ririn kasih contoh, misalnya kalau di sekolah meminjamkan alat tulis kepada teman-teman yang mungkin nggak punya alat tulis. Terus yang kedua, kalau di rumah. Nah, siapa di sini yang tidak pernah membantu orang tuanya untuk membersihkan rumah? Membantu orang tua di rumah itu juga sebagai pahlawan loh adik-adik. Karena kita bisa menolong orang tua kita, orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan. Terus, apalagi ya, mungkin banyak macamnya. Ntar adik sebutkan ya. Nah, adik-adik, menjadi pahlawan itu tidak harus dengan cara berperang seperti adik-adik bayangkan, yang senjata di medan perang. Nah, melalui firman yang barusan kita baca tadi, kita belajar dari kisah Esther bahwa menjadi pahlawan itu bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Menolong orang pastinya yang membutuhkan, kita juga bisa memberi sedekah untuk anak-anak yang tidak mampu, orang-orang yang miskin, seperti itu. Jadi, jangan lupa untuk selalu bisa menjadi berani dan membela yang lemah, adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah membaca dan mempelajari firman Tuhan hari ini. Jangan lupa, hari ini juga ada aktivitas. Wali kelas masing-masing akan share aktivitasnya di grup WhatsApp seperti biasa ya. Dan jangan lupa nanti setelah aktivitasnya dikerjakan, difoto, lalu dikirimkan ke masing-masing wali kelas adik-adik. Oke? Nah, kita mau tutup firman kita. Kita mau sama-sama berdoa dan nanti diakhiri oleh doa Bapa kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami sama-sama belajar tentang keberanian Ratu Esther. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa mungkin kami perlu bisa lebih berani untuk membela yang lemah. Kami tahu Tuhan, kami bisa menjadi pahlawan untuk orang-orang sekitar kami yang membutuhkan pertolongan kami. Tuhan, jadikanlah kami sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan berkat yang Tuhan berikan untuk kami masing-masing sebagai anak-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan mau sertai, Tuhan pimpin dan berkati langkah adik-adik kami. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya Tuhan di dalam tangan-Mu. Kami menutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Mbak Nita undang untuk bangkit berdiri bersama dengan seluruh jemaat di segala tempat dan segala abad. Mari kita mengaku iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu, shalom. Apa kabar kalian? Pak Pendeta berharap kalian tetap berada di dalam keadaan sehat, sukacita, dan yang terpenting tetap semangat, ya. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker kalau kita bepergian, ya, supaya virus COVID itu menjauh dari kehidupan kita dan adik-adik tetap bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, kalian tadi sudah mendengar ceritanya kan? Mari kita camkan cerita itu, pesan dari firman Tuhan itu untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah sekarang, mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati anak-anakku sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik, nanti akan ada aktivitas yang dikirimkan lewat wali kelasnya. Silakan dibuat aktivitasnya dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Silakan Mbak Yuni untuk penutupannya. Baik, sudah aktivitasnya Mbak Yuni kan ya? Berarti ibadah kita sudah selesai ya adik-adik. Kita sekarang akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu penutup yang akan dibawakan oleh Nael dan Gama. Kita semua anak raja, kita semua anak raja.
depan adik-adik semuanya. Dadah, semangat selalu. Semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.